10 warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf sejak 1 bulan lalu akhirnya dibebaskan pemirsa, dan 10 warga negara Indonesia tersebut telah terbang ke Indonesia setelah dijamu di kediaman Gubernur Abdusakur Mahaeltan di daerah Jolo, Filipina. Setelah dibebaskan, 10 WNI ini telah berada di kediaman Gubernur Abdusakur Mahaeltan di daerah Jolo, Filipina. Sepuluh WNI kini masih dalam pemulihan dan diperkirakan akan tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada malam ini. Meski demikian, belum ada keterangan bagaimana akhirnya 10 sandera tersebut akhirnya bisa dibebaskan, dan 10 orang WNI yang disandra merupakan awak kapal Tongkang Anan 12 dan Brahma 12 yang membawa 7.000 ton batu bara dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan menuju Filipina. Kapal bertolak pada 15 Maret dan kemudian dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Sulu pada 27 Maret lalu. Kelompok Abu Sayyaf meminta tebusan sebesar 50 juta peso